Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rahim dari AR Speed World. Okey, hari ni saya nak review sebuah Mercedes-Benz C200 CGI tahun 2012 1.8 turbocharger. Okey. So, kereta memang dalam keadaan baik lagi. So, boleh nampak ya, kereta memang cantik. Masih original standard Mercedes lagi ya. So dia tak ada ubah suai body kit ke, tak ada ya. Okey. So nampak tak bahagian depan? Yang ni nampak cantik ya. Sebab apa? Yang ni dia facelift. Kalau yang jenis facelift ni, bumper dia ke bawah, okey, dia nampak lowered, dan lagi satu dia ada smoke lamp. Okey, yang lampu depan ni lampu dalaman warna hitam, dan lampu ni lampu signal LED, dan lampu besar boleh gerak. Maksudnya lampu ni kalau potong steering ke kiri, lampu ni ke kiri. Kalau potong ke kanan, ke kanan. Ha, ni lampu mahal lah, bukan lampu biasa-biasa. Okey, untuk facelift, lampu bawah fog lamp, lampu LED ya. Lampu ni cantik eh. Daylight dia. Okey, bahagian depan kita dah tengok. So kita tengok bahagian tepi. So kereta ni memang nampak kemas lah. Dia nampak kemas, nampak kaya, nampak mewah ya. Yeah. Dan lagi satu, dia bukan nampak besar, dia nampak standard size. Sebab apa? Selalunya Merc ni body besar, body panjang, tapi yang ni tak. Yang mana C-Class eh, mana-mana jenis Mercedes C-Class memang body dia kecil sikit dah. Sebab tu ramai suka model ni dan ramai suka pakai model ni. Okey, kalau E-Class dia body lagi besar, kalau S-Class lagi besar, lagi lebar. Ya. Yeah. Okey, yang ni bahagian belakang. So nampak ya, bahagian belakang pun cantik kemas. Okey, untuk facelift CGI, lampu belakang lampu signal LED, lampu atas pun LED. Lampu dia cantik ya. Okey. So bahagian belakang memang tak ada komplain, kemas cantik. Kereta standard. So kita tengok dia punya tayar. Okey, tayar 44, tayar baru, tayar Toyo ya. Tayar Toyo, tayar made in Japan. Bukan tayar biasa-biasa. Biasalah orang kaya punya kereta, so dia pakai tayar pun yang jenama mahal dan made in Japan ya. Kalau saya, saya pakai tayar biasa saja. Okey. So size rim dia 17 inci ya. Rim standard original. Yang mana suka original boleh sangat ambil kereta ni. Okey. Cantik ke tak cantik? Sangat cantik ya. Okey, yang ni bahagian dalaman Mercedes C200. So nampak ya. Kereta ni memang cantik ya. Bahagian dalaman nampak kemas sangat dah. Okey. So kita tengok door trim dia. Inilah door trim. So nampak cantik. Lagi satu tengok dia punya benang ni. Okey, benang-benang ni semua masih cantik, tak ada koyak. So yang ni pun sama ya. Okey, door trim sangat cantik ya. Sangat cantik, dan ada memory seat ya. Ada 1, 2, 3 memory seat. Okey, kita boleh set dia punya seat dia nak macam mana. Okey, sekarang kita tengok bahagian seat. So, seat depan cantik macam baru, dan seat passenger pun cantik macam baru. Kereta ni memang macam baru. Sebab tu saya bagi tahu kereta ni condition sangat cantik ya. Kereta ni sangat-sangat cantik. Jarang kita dapat condition macam ni. Okey, so nampak ya, dia punya bahagian dashboard pun tak ada calar, tak ada kotor. Dan lagi satu, dia punya carpet ni. Okey. Carpet original Mercedes lagi ya. Carpet original masih ada lagi. Carpet original cantik lagi ya. So bahagian steering, yang ni steering facelift. So nampak ya, cantik steering dia. Okey. So steering dia masih cantik. Okey, so kita tengok bahagian dashboard. Dashboard pun macam baru lagi ya. Tak ada jala, tak ada crack. Okey. Okey, saya dah start.
Okey, kita start sekali saja hidup. Okey, kita tengok mileage kereta 93,000 eh. Mileage dia sangat rendah eh. Mileage dia sangat rendah. Tengok kereta pun dah tahu eh. Okey, kereta owner jarang guna. Owner memang jarang guna. Kalau guna pun dia guna jalan dekat-dekat saja, tak guna jalan jauh pun. So condition kereta ni macam baru lagi eh. So yang mana berminat nak beli, boleh datang kedai, boleh tengok kereta ni. Kalau rasa macam baru, boleh beli. So saya tunjuk eh, tengok eh bahagian atas ni. Selalu Mercedes ni, okey, bahagian bumbung ni mesti kain dia akan jatuh. Mesti akan jatuh. Okey, Mercedes ke BMW ke Audi selalu problem tu. Tapi yang ni tak, okey. Kita tengok bahagian seat dia macam baru lagi. Okey, kita tengok bahagian dashboard. Nampak tak? Tak ada kotor pun. Macam mana orang jaga? Ha, customer ni memang. Okey. So bahagian dashboard memang cantik. So nampak ya. So yang ni bahagian aircon dekat sini semua ni ada chrome. So benda ni semua masih cantik. Okey. So kita buat awal lagi. So nampak ya. Untuk facelift, dia punya design dia lain sikit. Dia nampak lagi cantik, nampak lagi mewah. Okay, so semua ni boleh buka eh. So function eh. Okay, dan selalu dekat Mercedes C200 ni, benda ni selalu pecah dan patah. Tapi yang ni tak ada masalah. Saya buka, boleh tutup. Okay, tak ada crack pun. Dan dia punya armrest pun masih cantik, tak ada koyak. So nampak ya. Nak masuk USB boleh, dekat sini ada. Okay, sekarang kita tengok screen ni. Kalau nak tengok kereta ni setting, boleh tengok kat sini. So nampak ya. Kita back balik. So kita pusing. Kalau nak pergi kat audio, okay, yang ni macam biasa. Nak dengar radio boleh. Okey, sound kita nak adjust pun boleh eh. Okey, kita nak bass dia lebih ke apa ke semua boleh setting kat sini. Okey, kereta ni ada USB eh. Lepas tu ada Bluetooth. Bluetooth pun ada. Untuk mode facelift dia bagi. Kalau bukan facelift memang tak ada ya. Okay, navy pun ada. Okay, so nampak ya. So aircon punya kat sini pun tak ada pecah. Selalu benda ni semua akan pecah, tapi tak ada. Okay, dashboard memang cantik. Steering pun cantik. Nak kata komplain dekat bahagian dashboard memang tak ada. Nampak tak macam baru tak kereta ni? Macam baru tak? Kalau macam baru, boleh beli. Kalau rasa kereta ni macam dah hancur ke, barang dia dah pecah ke, jangan beli ya. Memang condition ni sangat cantik. Okey, so kereta ni ada langsir automatik eh. So nampak ya kat sini. Saya tekan. Masih function eh. Tak ada pecah eh. So okey, masih okey. Tak ada problem. Dan lagi satu, kereta ni dia ada sistem lampu headlamp auto eh. Okey, kalau kita buka lampu besar. So lampu headlamp, kalau kereta depan tak ada, dia akan buka lampu headlamp. Kalau kereta ada, lampu tu akan turun sikit. Kalau kereta dah dekat, dia akan turun lagi sikit. Macam tu. Okey, yang ni bahagian belakang. So nampak ya, seat dia masih cantik, kemas macam baru. Okey, door trim dia pun cantik. Okey, aircon belakang pun ada. Nak duduk 5 orang tak ada masalah, boleh duduk dengan selesa. Tapi nak kata selesa macam Honda Accord tak ada ya. Yang C-Class ni memang belakang dia sempit sikit. So nampak ya. Dia tak macam Merc E-Class ataupun macam S-Class. C-Class memang sempit sikit. Honda Accord ataupun Toyota Camry lagi luas. Kena faham ya. Sebab kereta dia nampak ya, tak panjang pun ya. Kereta ni dia nampak pendek je. So kita tengok bahagian belakang.
Ni ruang dia. So belakang memang ruang dia besar. So kita tengok bahagian tayar spare. So tayar spare ada, semua barang ada, semua original lah. So nampak ya, ada bulat-bulat ni. Maknanya semua original. So maknanya tak ada accident eh. Kereta ni memang tak ada accident. Okay, so saya dah check kereta ni, memang tak ada accident. Okay, sekarang saya nak test drive kereta ni. So kita tengok condition kereta ni macam mana. So gear macam biasa ya, kereta ni ada P, R, N, D dan ada sport mode. Sekarang kita bawa gear D saja. Okay, kita masuk D. Kita bawa relax-relax dulu. So boleh dengar ya, dalam video ni boleh dapat dengar kalau steering rack ada bunyi ke, langgar lubang kita ada bunyi exhaust ke. Kereta ni memang smooth sangat eh. Memang smooth je. Lembut sangat-sangat. Okay, dia punya suspension pun dia memang lembut, sedap kereta ni. So, kat sini kita U-turn. Kita posting steering. Kita boleh dengar eh. Kalau ada masalah steering rack, kita boleh dengar. Okay, dengar tak? Tak ada dengar apa-apa ya. Senyap saja. So, maknanya steering rack ni tak ada masalah. So, dekat depan ni ada bumper. Saya tak brake. Tak ada bunyi eh. Bunyi absorber ke, bunyi apa-apa ke, memang tak dengar. Okay, sekarang kita test 0 hingga 100. So boleh tengok dekat minit ke bawah, minit berapa minit. So berapa saat, 0 hingga 100 kereta ni memang cepat sangat lah, laju sangat. Okay, walaupun kita beli kereta dengan harga RM59,000 tapi memang puas hati lah. Sebab kereta ni dalam bawa sedap, laju, okay, jenama MERS lagi. Memang untung siapa beli. Okay, so kita try. Kita tengok. So nampak ya meter dia. So 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, 140. So saya break eh. Ha, dengar tak bunyi break? Okey tak break? Padu break dia. Sampai bunyi-bunyi tayar. Okey, walaupun kereta laju, okey, break tu penting sangat dah. Ha, break tu memang penting sangat. Okey, saya dah test kereta ni, break memang pas eh. Ha, memang tak ada masalah, break dia memang puas hati sangat. Okey, 0 hingga 100 saya rasa bawah 10 saat je. Okey. Bawah 10 saat sebab yang ni enjin dia 1.8 CGI, enjin dia sangat-sangat power lah. Sangat power enjin dia. Ha, dulu punya Mercedes ni tak adalah laju macam ni, tapi sekarang punya Mercedes ni laju dia walaupun 1.8 ke 2.0 ke, tapi dia punya laju memang lain macam. Okey, kelebihan dekat kereta ni ada banyak eh. Satu, kita beli kereta enjin 1.8 tapi cukup laju. Okay, so harga rotek dia memang murah. Kalau kita ikutkan dengan brand kereta lain, okay, 2.0 pun tak ada power, kena beli kereta 3.0 cc, 3000 cc ke 4000 cc baru cukup power. Tapi untuk model ni, kita beli 1.8, harga rotek murah saja, laju pun dapat. Okey, lagi satu, maintenance kereta ni. Maintenance dia
sangat murah, sangat jimat. Kalau beli Mercedes C200 yang 1.8, kalau kita servis minyak itar baru berapa, kalau kita servis full servis pun tak mahal pun macam kereta lain. Jangan ingatlah beli Mercedes je maintenance dia tinggi, tak ada. Model ni memang jimat sangat. Yang mana pakai Mercedes memang diorang tahu. C-Class adalah Mercedes paling jimat. Kalau kita compare dengan E-Class ke S-Class ke, model lain memang mahal lah. Kalau kita compare dengan S-Class, memang saya cakap kereta tu maintenance dia tinggi. Tapi untuk C-Class, kita boleh pakai, kita boleh guna hari-hari, kita boleh guna jalan jauh, tak ada masalah. Okey, kereta ni memang tak ada masalah. Okey, minyak macam mana? Minyak kereta ni memang jimat. Tapi ada yang percaya, ada yang tak percaya. Ada yang cakap Mercedes ni kuat minyak. Tak. Mercedes C-Class 180 ni ataupun 200, C200 ke C230 ke, memang jimat. Kalau 1.8 liter memang jimat sangat. Memang betul lah, tadi saya isi minyak ni, okey, RM35. Okey. So minyak dia okey je. Sekejap lagi, minyak ni boleh pergi KL lah, tak ada masalah. Sungai Buloh nak pergi KL boleh, tak ada masalah, nak balik pun boleh. Minyak dia sangat jimat. Okey, lagi satu kelebihan, banyak ada kereta ni kelebihan dia. Lagi satu, dia punya design kereta ni pun sangat cantik, dia nampak mewah, nampak kaya. Tapi tak nampak sport dah. Tu kekurangan. Kalau kita banding dengan BMW, kita banding dengan BMW, performance memang, jujurlah saya cakap, performance memang BMW lah menang. Maksudnya kalau kita bawa 1.6 ke 1.8 dekat corner, Mercedes ni memang lembut tapi dia tak sport. Faham tak? Maksudnya tak sedap macam BM. Senang cerita, BM kalau corner-corner ni memang BM menang lah. Contoh ya, sekarang saya letak sport mode dah. S eh, nampak ya? Okey, kita letak S. So dia ada rasa. Ada rasa dia punya tukaran gear dia lain macam sikit. So memang kita dapat rasa, tapi tak macam BM. Kalau BM, kalau kita tukar sport mode, sport mode plus. Okey, kalau macam Audi ada dynamic, ada sport mode, memang beza ya. Tapi Merc ni tak nampak sangat beza dia. Yang ni benda betul lah. So temperature memang tak ada masalah kereta ni. Saya dah tekan habis. Okey, saya bawa laju juga tengok. Kereta ni bawa memang sedap lah. Perfect. Okay, saya dah habis test drive. So enjin masih panas lagi. Masih cantik, masih kilat lagi. Okey. Enjin macam enjin baru lagi. So kita boleh tengok ya, kereta ni ada leaking ke tak. Nampak tak bahagian tepi ni bersih dan kotor saja. Maknanya tak ada leaking. Okey, yang ni semua original bulat-bulat ni. So nampak ya, warna merah dengan warna pink, semua ni marking, marking original. So nampak ya, marking original masih ada lagi. Okey, hijau, ada hijau, ada biru, maknanya barang masih ori. Lampu depan pun ada color hijau. So lampu original nampak ya. Lampu ni made in mana nampak tak? Made in mana tu? Ha, bukan biasa-biasa punya. Okey, lampu kiri kanan original. So bahagian dalaman, bahagian enjin ni semua, semua original standard. Dan ikut mata saya memang tak ada leaking . Tak ada minyak, memang tak ada leaking. 100% kereta ni tak ada masalah. Boleh beli. Memang boleh beli. Okey. So nak kata enjin problem ke, gearbox problem ke, jangan risau . Jangan risau.
Sebab apa? Sebelum beli kereta ni, kami dah test, kami dah scan guna komputer. Kalau ada problem, kami pun tak beli. Tapi yang ni memang tak ada masalah. Harga RM59,000. RM59,000 ni murah ke mahal? Memang murah, bos. Memang murah. Okay, tempat lain mungkin boleh dapat. Okay, tapi condition tak macam ni. Memang kita bagi tahu ya, terus terang ya. Kalau nak murah, saya ada. Dekat luar tu, kita jual bawah 40K. Belakang sama macam ni, cuma lampu dia lain. Okay, tapi muka depan memang jauh beza. Okay, kalau harga ni RM59,000. Okay, kalau tak minat model ni, ha, nampak ni. Yang ni baru masuk, kita belum cuci lagi. Saya iklan kejap. Okey, yang mana berminat boleh ambil. Yang ni E250. Okey, yang ni body besar. Yang tu C-Class, body dia kecil sikit. Okey, so harga yang ni RM59,000, sama dengan C-Class. So yang mana nak beli Mercedes bawah 60K, boleh ambil C-Class ataupun E-Class, harga sama. Cuma yang ni tahun 2010. So kita tengok bahagian dalaman. Dalaman cantik juga yang ni. Seat leather warna hitam. Okay, so kereta ni belum cuci lagi, belum buat apa-apa. So nanti kalau kita dah cuci, dalam dah bagi bersih, lagi cantik. Tapi sekarang pun dah macam baru dalam eh. Condition ni sangat cantik ya. Okay, cuma kereta ni saya belum test drive, so tak tahu keadaan dia macam mana. Okay, kalau kereta ni saya dah test drive, saya tahu condition dia sangat cantik. Kalau yang ni, yang mana berminat nak beli kereta ni, komen dekat bawah, saya akan buat full review. Nanti saya akan touch up ya. Sekarang boleh nampak ya. Saya terus terang bagi tahu. So sekarang bumper ada calar-calar ni. Okey. So ada calar sikit-sikit tu ada. Nampak ya? Nanti saya akan buat kereta ni. Saya akan cat satu body balik baru nampak cantik. Okey, kalau tak minat yang ni. Yang ni 2010. Okey. Kalau tak minat, kita ada Mercedes Benz tahun 2009 E200 1.8 liter. Okey. Walaupun 1.8 liter, yang ni bukan enjin biasa, bos. Yang ni 1.8 ni memang laju dia lain macam ya. Okey, dia ada turbo ya. Bukan tak ada turbo, yang ni ada turbo. Okey, padu ya dia punya laju pickup dia. Memang laju sangat. Okey, harga kereta ni RM69,000 sahaja. Okey, kereta ni kita tengok eh, dia punya grill AMG ya. So nampak ya, grill AMG, bumper AMG, lampu dah tukar. So kita tengok bahagian belakang. Yang ni nampak biasa-biasa. Okey, yang ni memang cantik eh. Okey. So nampak tak beza dia? Ha, yang ni lagi cantik ya. Kalau ikut saya tambah 10K, baik ambil yang ni. Okey. Yang ni saya dah test drive, kereta macam kereta baru. Yang ni kita bagi tahu kereta macam kereta baru. Okey. Kalau lampu tu dia nampak biasa, lampu ni lampu facelift. Okey, yang ni lampu facelift eh. Lampu ni bukan murah eh. Lampu ni mahal. Satu lampu 2000 lebih eh. 2000, 2000, 4000 dah. Okey. So nombor plate pun cantik, 1991. Harga RM69,000 sahaja. Okey, yang ni bahagian dalaman kita boleh tengok ya. So nampak ya, dekat bawah ni ada lampu. Okey, kalau waktu malam memang nampak cantik. Dalaman warna hitam, cantik kemas. Okey. So yang mana nak tengok kereta ni, nak full review, boleh komen. Kalau kereta tak jual lagi, ada, kita akan buat full review untuk Mercedes ni. Okey, lampu depan kita tunjuk ya, lampu depan dia cantik ke tak cantik ya.
Okey, ni lampu kecil. Okey. Okey, sekarang kita tengok, kita buka lampu besar. Ha, nampak ya? Lampu besar pun cantik. Okey, lampu signal. Okey. So, yang ni harga RM69,000 saja. Kalau nak murah, yang ni kurang RM10,000. Tengok lampu depan dia. Tak sama ya? Okey. Ha, ni lampu depan. Nampak tak beza dia? Ha, yang ni RM59,000. Yang putih cantik ni RM69,000. Kalau ada duit lebih, kalau ada bajet, baik ambil kereta ni ya. Kereta ni macam baru ya. Memang macam baru. Okey. Kalau saya memang ambil yang ni. Ha, cuma saya dah ada kereta. So memang tak nak beli dah. Okey. Kalau tak minat yang ni, boleh ambil. Kejap lagi saya akan test drive kereta ni ya. Ha, kita akan test drive. Saya balik naik kereta ni, kita balik rumah, kita naik kereta ni, kita test drive kereta ni sampai puas hati. Okey, kalau tak minat Mercedes yang mewah-mewah macam ni, kalau ada bajet bawah 20K tapi nak Mercedes, okey, saya ada sebuah Mercedes Benz. Yang ni harga 25 eh. So kita bagi harga last pun 22,000. Tu memang harga last dah. Okey, untuk customer YouTube kita bagi special offer. Untuk customer YouTube, siapa cepat kita bagi RM19,900. Ah, kereta ni nak kata perfect macam baru, tak adalah. So cat dia sikit-sikit tu ada. So kita tengok bahagian dalaman. Ah, dalaman ni mewah habis. Okey. Nampak tak? Mercedes dulu ni lagi nampak klasik, lagi nampak mewah, lagi nampak gempak dalam dia. Ha, so dalaman dia memang cantik. Okey. Dia warna cerah. Cuma bahagian seat ni kena faham eh. Yang ni dah kereta dah 20 tahun eh. Dekat-dekat 20 tahun, okey. Belum sampai 20 tahun lagi, tapi seat ni dia dah crack-crack tu eh. So benda tu biasa eh. Mercedes Benz memang biasa seat dia akan crack kalau parking kat panas, kalau kereta dah lebih 15 tahun ke 18 tahun. Tapi seat ni kalau suruh kita buat boleh, tapi harga lain eh. Kena faham eh. So benda boleh kurang, saya bagi kurang. Kalau benda suruh kita repair, kita boleh buat, tapi harga kena tambah. Okey, saya boleh buat seat macam baru balik, tapi kena tambah. Okey, yang ni bahagian belakang cantik juga eh kereta ni. Walaupun tahun lama, tapi condition sangat cantik. Dia punya cat pun okey lagi, tak perlu nak repair. Cuma sikit-sikit tu ada ya. So saya cari dia punya, ah, nampak tak? Ah, so ada calar eh. Saya nampak, saya akan tunjuk eh. Ah, yang ni ada calar sikit saja. Tapi boleh beli, boleh pakai. Harga RM19,900. Okey, kereta ni saya belanja tukar nama dan puspacom free. Okey. Kalau datang kedai, kalau diorang charge tukar nama puspacom, diorang minta duit, tak apa. Call saya, nombor telefon saya 0172737877. Call saya akan bagi tahu harga jangan charge. Tukar nama puspacom, untuk kereta ni free, untuk kereta ni free. Untuk kereta depan tu free, untuk kereta putih ni free. Empat kereta ni tukar nama puspacom free. Ya. Yeah? Memang saya tak ada charge.